Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Isan. Saya akan memperagakan bagaimana caranya Kage Bunshin. Pasti pernah nonton Naruto kan, yang lagi sekarang lagi rame. Nah, saya akan mencoba peragakan Kage Bunshin dan Rasengan. Pertama, bikin bayangan dulu. Saya nggak perlu pakai tangan-tangan segala, apalah itulah. Terus, langsung jadi kan dia. Kita ulurkan tangannya ke bawah dan coba bagi seperti Rasengan segimana aja. Ya, ya. Nah, sudah jadi kan? Lihat, sudah jadi. Kelihatan nggak? Ah, kelihatan kita. Saya kelihatan ya. Tinggal yang terakhir, bagaimana cara pakai rasengan ini dengan benar? Contoh aja. Nah, saya mundur dikit. Mundur terus. Ya, mundur. Suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran pasti. Ya. Tunggu sebentar. Ada kereta. Lihat kan, keretanya loncat kan? Dapatkan saya. Makanya, jangan lupa nonton lagi ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Langganan. Sip.